penonton di luar sana ramai yang mempunyai penyakit ini. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah ketumbuhan, segugup dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan sebut secara spesifik dalam Al-Quran penyakit yang ada dalam dada ini. So, saya nak baca kepada mereka yang ada penyakit-penyakit ini. Bukan gangguan makhluk halus. Ini penyakit hospital. Pergi hospital pun hospital cek memang ada penyakit darah tinggi cimat ni. Maka kena ingat Al-Quran itu juga adalah untuk merawat mereka sebenarnya. Satu ayat yang begitu hebat, insyaAllah ianya akan menjadi penawar untuk kita. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ambil tangan, letak kat dada. Dada ni ada jantung, limpa, semua ada dalam dada ni. Wa shifa'un lima fis sudur. Pendek je. Wa shifa'un lima fis sudur. Berapa kali sehari nak baca? Setiap kali lepas sembahyang baca sekali, letak tangan kat dada. Selamat mencuba. Yakinlah kepada Allah. Usah mempercayai benda-benda khurafat.